bagaimana hikmah silaturahim menambah umur. Itu bagaimana maksudnya? Dalam ayat Al-Qur'an Al-A'raf ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang waktunya ajal, maka tidak akan dapat mengundurkannya barang sedikit pun dan tidak pula memajukannya. La yuzadu fil ajali alladhi ujjila lahu. Tidak akan bertambah dalam ajal yang telah ditentukan. Walakin makna zaidatul umri ayyutabu lahu thawbuhu wa tamawtihi. Akan tetapi makna bertambah umur adalah Allah akan mencatat pahala silaturahim setelah ia wafat. Wa idza kutiba lahu thawbuhu wa tamawtihi fa kana yastafihu. Apabila Allah mencatat pahala baginya setelah mati, maka seakan-akan bertambah dalam umurnya. Karena hakikat adalah dalam kehidupan itu untuk supaya bagaimana selalu mengalir pahala setelah kematiannya untuk menuju kehidupan yang kekal. Umur yang bertambah sama dengan pahala yang terus mengalir. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat adalah lebih baik dan kekal. Ada dua kehidupan yang perlu kita ketahui maknanya. Yang pertama ada yang namanya tulul umri, yang kedua ada yang namanya tulul hayat. Tulul umri, panjang umur, adalah sebuah pahala yang mengalir setelah kematian. Yang kedua, panjang kehidupan adalah sepintas digit angka umur yang tanpa mendapatkan pahala setelah kehidupannya dan menuju kematian.